9 bulan ia mengidap tumor sel kuman, Ainul Mahdiah Ahmad Saifuddin selamat menjalani pembedahan selama 5 jam untuk membuang ketumbuhan pada mulutnya di sebuah hospital di London semalam. Menurut wartawan Zahara Osman di London, ketumbuhan seberat 200 gram itu berjaya dibuang oleh sekumpulan pakar bedah dan anestetik diketuai Ketua Unit Craniofacial Hospital berkenaan Profesor David Tunawi. Doktor bedah plastik pediatrik dan craniofacial, Doktor. Petugas perubatan yang mengendalikan pembedahan itu berkata, misi membuang ketumbuhan pada mulut bayi terbabit berjalan lancar. Ia juga berlangsung dengan lebih baik daripada yang dijangka. Berdasarkan maklumat awal, Dr. Ong yang berasal dari Pulau Pinang menjelaskan, sampel biopsi terhadap tumor pada mulut bayi terbabit terdiri daripada komponen sel kanser dan bukan kanser. Menurut Dr. Ong, keutamaan kini terarah kepada usaha untuk merehatkan Ainul menerusi jagaan rapi petugas perubatan supaya luka pembedahan berupaya pulih secepat mungkin sebelum kesihatan bayi berkenaan dinilai semula. Berita baik mengenai kejayaan pembedahan tersebut turut dikongsi oleh Doktor Pakar Pelatih Surgical Dr. Amalina Bakri menerusi laman Instagramnya hari ini.